Halo teman-teman Mas Bro, kali ini bersama dengan Mas Bro kita akan melihat update tol Sumatera melalui pantauan udara, khususnya jalur tol Sumatera dari Medan menuju Banda Aceh yang sudah beroperasi saat ini. Video ini diambil dari kawasan seputar simpang susun tol Semayang dari Medan menuju Binjai atau Stabat dan Langsa Banda Aceh. Namun sebagai informasi, sampai saat ini ruas tol yang sudah beroperasi masih sampai Stabat saja, sedangkan tol menuju Banda Aceh masih dalam tahap pengerjaan. Update progres pengerjaan jalan tol Binjai Langsa bisa teman-teman Mas Bro lihat pada kartu saran video di pojok atas. Tol Sumatera merupakan tol yang menghubungkan beberapa daerah Sumatera, dan di sepanjang jalan tol ini terdapat pemukiman warga, perkebunan kelapa sawit, persawahan. Sejauh ini jalan tol ini sangat membantu mempercepat arus transportasi di Sumatera Utara, walau saat ini tarif tol di Sumatera juga naik lagi. Kurang lebih seperti ini kondisi dan suasananya jika lihat dari udara menggunakan drone. Bagaimana menurut teman-teman Mas Bro? Silahkan berikan komentar di ruang komentar video ini. Mas Bro berharap video ini dapat menambah informasi serta wawasan teman-teman Mas Bro dimanapun berada. Jangan lupa like kalau Anda suka dengan video ini, share untuk berbagi informasi kepada yang lain, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu kembali di video-video kami berikutnya. Bye-bye.